terakhir, kata-kata terakhir. Intinya alhamdulillah bersyukur selama penantian 10 tahun sudah tercapai. Untuk meramaikan Pusaka Negara Pantura Subang. Jos, mantap. Ya. Tidak akan meninggalkan pos sebelum adanya pergantian tugas dengan baik dan benar. 2, saya akan selalu tepat waktu. Janji Satpam! Janji Satpam! 10, saya akan selalu rapi, bersih, dan siap lupa komandan. Ambil, tindakan! Siap! Hai guys, kembali lagi di channelnya Mr. Sumagen. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan mengenai masalah pemula yang pertama kali ingin melihara makau, dan kita akan wawancara langsung eksklusif. Ya sahabat, kita sudah bersama sumbernya. Kita perkenalkan dulu sama orang di samping saya yang katanya pemula pengen melihara makau. Kita kenalan dulu nama siapa dengan alamat dari mana. Perkenalkan, nama saya Beni, asal dari Pusaka Negara Kabupaten Subang. Saya datang ke sini karena pengen punya burung makau. Mantap pemirsa. Jadi kali ini Om Beni ini datang jauh-jauh dari Subang ke tempat saya pengen membeli makau. Nah, apakah Om Beni ini sebelumnya pernah punya makau apa belum? Kalau impian sih udah 10 tahun. Kalau punya impiannya udah 10 tahun. Impiannya udah 10 tahun dan sekarang baru melihat main silaturahmi ke saya. Dan rencananya pengen langsung bawa pulang burung yang ini. Nah, sekarang kita tanya pekerjaannya apa sih? Pekerjaan saya seorang security yang sekarang ada di proyek Pelabuhan Patimban. Saya menang di PPIK. Dengar kan, security punya makau nih. Jadi bagi teman-teman yang di sana tanya itu yang main burungnya sultan, burung mahal. Ternyata security juga bisa membeli burung seperti ini. Kebanyakan orang-orang yang beli makau di saya tuh ada yang pedagang buah, pedagang baju, pedagang golok, dan
lain-lain lah. Kepada Om Benny, saya mau tanya persiapan apa saja yang sudah disiapkan di rumahnya nih? Pertama yang udah saya siapkan kandang mungkin. Kandang, terus mungkin baru itu sih. Kandang ukurannya berapa kali berapa? Ukuran tinggi 2 meter. 2 meter kayaknya lebar 1,5 kurang 1,5. 2 meter 1,5 dirasa sudah cukup lah. Terus selain kandang apa lagi? Mungkin baru itu sih. Untuk baru persiapannya. Persiapannya pemirsa, ternyata baru atas menyiapkan kandang. Sebenarnya hal-hal yang perlu disiapkan seperti kandang, tangkringan, antep, terus yang terakhir yaitu cara memberi makan, apakah sudah bisa apa belum. Nah, mungkin untuk masalah kita ngasih makan atau untuk perawatan mungkin sebelum kita memiliki mungkin kita udah belajar secara teori secara apa, kita udah belajar dari senior, kita sering lihat channelnya dia, mungkin udah lama juga kita belajar cara untuk keseharian guru perawatan. Nah, baru saya yakin bahwa saya udah bisa, insya Allah mudah-mudahan kalau saya jodoh sama bagi teman-teman yang di luar sana yang pengen transaksi langsung ke rumah boleh, kalau mau pengen langsung kirim juga boleh. Kalau yang transaksi main ke rumah kejauhan, buang waktu, bisa dikirim lewat pesawat, lewat bis atau lewat kereta. Bagi Anda yang di luar sana takut tertipu, gunakan RideBear. Terus untuk pembelian di channel saya itu diberikan garansi burung sehat hidup sampai tangan pembeli. Jika dikirim ke tempat Anda burung tersebut mati, maka uang seharga burung dikembalikan dan dipotong ongkos kirim dan pakan. Biasanya setiap pengiriman burung itu disertakan pengiriman dan pakannya dibawain. Jadi harga burungnya berapa dipotong harga pakan sama ongkir, selebihnya uang dikembalikan kepada pembeli, itu garansi. Kita nanti akan ngecek burungnya sesuai kondisi burung yang ada, jangan sampai kita bermuluk-muluk berlebihan. Yang jelas ini burung posisi lagi pulang, burungnya 1 tahun posisi pulang. Ini kita lihat dari ekornya, di sini ada ekor yang masih pendek, itu artinya ekor yang lama sudah copot, kemudian yang baru yang bagus baru buang satu dan dua. Yang masih panjang yang lainnya ini tinggal nanti copot dulu lagi karena ini posisinya masih hilang. Yang kedua, kita cek di kepalanya banyak sekali bulu-bulu yang masih tumbuh. Yang ketiga, cek sayap kiri kanan. Kepada Om Benny,
Anda dipersilakan untuk ngecek yang nanti ada pas adaptasi guru tersebut sama modelnya itu tidak cantum. Sebelumnya pernah pengalaman pelihara paru bengkok atau gimana atau apa? Mungkin dulu saya belajar breeding ya, peternak itu untuk paru bengkok itu jenis kecil, burung lovebird. Lovebird juga termasuk paru bengkok kan? Ya gimana lovebirdnya? Ya pernah juga, cuman belum lama kita. Cuman karena saya takut burung itu termasuk sudah dilindungi ya, sudah dilindungi ya, makanya saya nggak berani ya dilepas sama orang. Ya bagi teman-teman yang pecinta paru bengkok yang lokal yang dilindungi, alangkah baiknya belilah paru bengkok yang sudah ada dari penangkaran resmi dari pihak BKSDA agar Anda pelihara burung tersebut aman. Untuk masalah harga, apakah masih ditawar lagi apa sudah full gitu, sudah cukup. Boleh dibahas sekarang. Mungkin masalah harga mungkin itu privat saya aja mungkin ya. Pasaran burung ini 35 juta. Nah, 35 juta itu nego. Negonya kita rahasiakan pas ya saya sama Bang. Itu saja. Selanjutnya kita transaksi dan penyerah terimaan burung. Sebelum kita penyerahan burung, kita transaksi. Transaksinya ternyata yang Om Benny gunakan lewat transfer. Transfernya lewat ATM, bukan Om Benny ini. Dan ini buktinya sudah ada dan sudah saya cek. Ini sudah ada, sudah masuk lewat SMS banking. Berarti sejak kumpul pembayaran sudah sah, tinggal sejak kumpul serah terima burung. Ya pemirsa, selanjutnya kita serah terima burung ini kepada Om. Dibilang sedih burung peliharaan sendiri dijual guys, ganti orang tua. Serah terima. Selanjutnya pengemasan pakan dan masukin burung ke dalam box biar di bawahnya simple. Kita mau ngobrol. Burung pegang punggungnya, tangan kiri pegang kaki, tangan kanan pegang punggung. Posisi dia harus tenang dulu. Beres. Ini kelihatan ya kepala ya.
Pakan, pakan. Pakalnya dua. Semoga burungnya sehat, betah di sana. Terakhir, kata-kata terakhir. Intinya, alhamdulillah bersyukur selama penantian 10 tahun sudah tercapai. Untuk Josh merampaikan Pusaka Negara Pantura Subang. Josh, mantap. Josh. Ya, hati-hati di jalan ya. When I was young, fell in love, used to hold us, man.